tetap tangguh pokoknya. Ada apa di sana? Ikutin kita aja guys. Tetap di Java Overland. Mau ini Rian bakul ya panas dah awal jelup jelup ayo foto apa bisa lagi ini dewasa pasir apa batu ini dewasa tuh. Pagi. Ini pagi ini kita ada di Telaga Bodas di Gunung Galunggung. Kemarin harusnya hari ini kita ada di Gunung Papandayan. Tapi setelah kita review di perjalanan, ternyata kita menemukan satu destinasi yang menarik di daerah Ciawi. Terus kita mencoba naik dari arah Ciawi menuju ke sini, tapi kita ternyata menemukan satu jalan yang buntu yang nggak bisa dilewatin, hanya motor trail yang bisa. Akhirnya kita turun lagi dan kita harus naik dari sisi barat dari Gunung Galunggung untuk menuju ke Telaga Bodas. Jalannya cukup terjal, cukup gelap tadi malam dan bergelombang juga. Memang harus kendaraan 4x4 untuk mencapai ke sini melalui jalur Ciawi. Tapi akhirnya ternyata setelah kita sampai sini memang tidak mengecewakan. Tempat ini memang benar-benar sangat eksotis. Sangat bagus sekali. Cuacanya bagus. Sejuk. Enggak terlalu dingin. Kita dari ketinggian 1650 mdpl. Dari pagi kita bangun pagi dan langsung berendam di air panas Belerang dengan pemandangan langsung ke kawah. Dan sekarang kita lagi packing, kira-kira mungkin 30 menit lagi kita akan rolling untuk ke destinasi selanjutnya.
sudah keluar dari Kawah Bodas di daerah Garut menuju ke Situ Cilenca melalui Garut, kemudian kita naik ke Gunung Cikuray. Ya. Suasana pagi ini sahdu, tadi pagi kita sampai dengan pagi saat kita bangun tidur kita kehujanan, mobilnya semua juga kehujanan. Untung kita sudah bisa pack up dan kita bisa bergerak sesuai dengan schedule. Itu Cilenca, ini sungainya bening banget. Kita akan bikin kopi dan menikmati pergantian siang ke malam di sini. Pagi ya, katanya dia tetap lo ya? Iya. Jalannya tuh enak, kita bisa nikmati pemandangan. Kalau lewat Bandung, lewat tol, banyak mas di kota mas. Ya, tapi ngomongin kono. Nah, jalannya tuh enak, cuman ya lumayan capek. So, offroad-nya kapan nih mas? Oh iya, besok kita mungkin ngambil jalur ke arah Ciwidey ya. Jadi besok pagi jam 8 kita sudah start, terus kemudian kita mengarah ke arah Ciwidey. Kita nanti main-main di atas Kawah Putih. Ekstrim berarti? Ekstrim. Besok ini? Mulai besok sampai dengan hari Kamis. Jadi satu setengah hari kita mau main ekstrim. Wah ini tante-tante nih mas. Sudah dua hari kita on road terus. Lama bosen juga nggak lihat lumpur, nggak ada tanjakan. Ya variasinya kan kita dapat view yang menarik. Ya tapi view-nya sih juara. 5 hari gak manis. Ini benar-benar off-roader sejati, overlander, luar biasa. Seandainya dapat award, kalau mungkin dia ada menang. Award the best overlander, pertama kali tak usul ke itu namanya Sandi Sindoro.